Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zen. Dan sekarang kita lagi di penghujung puncak didorongnya jemaah haji Indonesia di Hotel Al-Kiswah. Dan sekarang merupakan pendorongan terakhir dari Hotel Al-Kiswah ini, dari Mekah ini menuju kota Madinah. Dan pendorongan kali ini sangat meriah sekali karena para petugas datang semua untuk melepas para jemaah kloter terakhir gelombang kedua untuk berangkat ke kota Madinah. Dan juga dari petugas Daker Daerah Kerja Mekah, juga dari KUH Kantor Urusan Haji Jeddah, juga sebagian hadir di Hotel Al-Kiswah ini untuk bersama-sama melepas pendorongan terakhir kota Madinah. Ini adalah momen penting bagi akhir tugas kita di Daker atau di daerah kerja Mekah. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa sebelum Anda selesai menyaksikan konten ini, jangan lupa di subscribe dan di share dan di komen agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan sekarang kita akan saksikan bis yang akan berangkat dari Hotel Kiswah ini. Nah, ini kenang-kenangan ya, buat kenang-kenangan di saat pelepasan para jemaah haji Indonesia terakhir dari kota Mekah. Setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan, dan setiap perpisahan belum tentu ada pertemuan. Kita melepas jemaah haji yang terakhir ini dengan segala doa, mudah-mudahan para jemaah haji sampai dengan selamat di kota Madinatul Munawwarah dan mendapat predikat haji yang mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka kembali menuju tanah air nantinya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tanpa dosa, tanpa noda, dan bersih dari segala kehilapannya. Kita lihat suasana di Hotel Kiswah ini. Para petugas mengambil kenang-kenangan sebagian karena mereka sebentar lagi akan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah bis sudah didorong semua menuju Madinatul Munawwarah. Nah, sekarang kita tinggal mengambil kenang-kenangan momen terakhir bersama maktab untuk diabadikan nanti di Hotel Al-Kiswah ini. Dan buat nanti malam insya Allah akan ada acara perpisahan di Hotel Al-Kiswah ini yang akan dihadiri oleh para petugas Daker Mekah atau daerah kerja Mekah, dan insya Allah akan dihadiri oleh KUH Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah.
Terima kasih kepada saudara-saudariku yang telah menonton video ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang terindah buat petugas haji Indonesia yang bertugas pada tahun 2022, khususnya di sektor 4 daerah Jarumul Mekkah di Hotel Al-Kisra. Jangan lupa ya di subscribe channel ini dan di share sebanyak-banyaknya agar kami lebih giat lagi menginformasikan keadaan Kota Mekkah, Madinah dan Jeddah. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.